Kawah Timur. Kita saksikan bersama Penton, sang juara dua kontes APPSI di Kota Karawang. Dapat juara dua di Karawang, namanya runner up dari The Next Bima Sakti. 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, selaku perawat dari Penton, mengklarifikasi berita yang sudah beredar luas bahwasanya kalau Penton mati karena PMK itu salah besar. Pada kenyataannya Penton itu berakhir karena dipotong di kandang di tempat dia besar, di tempat dia berjuang, dan pada akhirnya berakhir di tempat yang sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Repantulan Kandang, dan kali ini saya sudah berada di Jember. Karena di hari ini 12-13 Maret ada kontes APPSI 2022. Setelah sekian lama karena pandemi tidak ada kontes APPSI, terakhir pada waktu di Gerabah tahun 2020. Dan kali ini luar biasa, para peserta kontes banyak sekali, khususnya di kelas ekstrim. Ikutin videonya, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Ini jauh dari DKI sana teman-teman, ujung barat hingga ujung timur ini. Akhirnya Penton tiba di lokasi kontes. Ya? 18 jam dari Tangerang ya. Peserta terjauh dari Tangerang ya. Tangerang ya, Mas. Bahasa FM. Di siang ini di kontes akan salah satu sapi jumbo yang dinanti juga ini. Kita nantikan, Mas. Kita nantikan dari
Di Karawang dulu masuk juara ya ini ya? Juara dua. Juara dua ya. Lawangnya si Penton. Lawangnya si Penton. Lawangnya si Penton lur teman-teman. Ini kalau saya bisa topinya ini tak culik kok. Topi andalan ini cuma andalan. Ini warna kesap ini seri topi ini. Marahin master sapi. Iya sampai ambles ini yang roda sebelah kanan di Penton ini langsung pada kumpul ini teman-teman. Dari Tangerang teman-teman. Kurang lebih 18 jam perjalanan dan sempat transit dulu di kandang di Banyuwangi kalau tidak salah. Dan akhirnya ini agak siang-siangan datang di kontes APPC ini hingga lokasi ini. Ini akan menjadi pesaing berat untuk Wisanggeni dan Arjuna dan yang lain tentunya ini. Tentunya kalau dari jauh akan ada penyusutan teman-teman. Mungkin kalau dari Tangerang antara kurang lebih 50 hingga 1 kintal ini. Jumbo kumpul di kontes kali ini teman-teman, mantap. Wah, sama-sama berat ini mas. Tinggal nanti yang pertahankan ya menari ini. Yang turunnya ada banyak ini. Yang dekat-dekat ini jadi nilai lebih mas jadinya ya. Jadi turunnya ada banyak. Tempat transit, namun pemulihan kan tidak cepat mas. Semua diproses. 18 jam itu bisa jadi di media kisaran 50 kilo lebih susunnya. Kisaran 50 lebih, mas. Semoga kita tunggu. Banyak orderan. Wah, tripod ya mas, wah, tripod gitu tadi ya. Kumpul semua ini teman-teman media, satu ACK. Mas Eko bisa sama. Artis kota ini sampai ke Jember ini. Berapa jam Mas Eko? 18 jam. Alhamdulillah sampai. Di Aston Mas. Akan segera turun. Bismillah, semoga lancar. Wow, salah satu terbesar ini teman-teman. Seru sekali ini. Beton. Mas, baju putih mas. Mas, ini baju putih. Bro, hey, awas baju putih. Ini mas. Sangat lebar dan tebal sekali teman-teman si Penton. Betul. Oh, ini beton ini. Selas.
Inilah lantar penurunan penton ini. Sapi peserta terjauh dari ibu kota Tangerang dari kandang Basaev Farm. Berapa tahun? 6 tahun. Sudah rampas berarti. Ya 3 tahun di kandang. Berarti beli udah usia 3 tahun itu. Koil berapa dulu kan udah salah, Mas? 3 pasang. Mudah-mudahan sesuai harapan nanti Mas Eko selamat sampai sini. Alhamdulillah ya, Mas. Mas Eko mantap. Selamat sampai sini. Alhamdulillah ikut meramaikan ini. Orang ke sini dong. Paman Alif. Mantap teman-teman, keseruan hari ini di kontes APPSI 2022 di Jember. Terus APPSI Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.